pemirsa, pada kesempatan ini kita sangat senang oleh karena di studio telah hadir Evangelis Adri Kaunang bersama istri, yang mana kita sudah kenal mereka. Beliau sudah beberapa kali mengadakan kesimpulan sekolah sahabat untuk menolong kita belajar agar banyak sekolah sahabat. Tapi kali ini yang akan kita lakukan adalah mencoba menggali pengalaman mereka dalam pelayanan sebagai ketua jemaat, bahkan ketua wilayah atau distrik, dan ketua ASI. Nah, untuk itu kita akan langsung saja bertanya kepada Bapak dan Ibu Kaunang. Shalom Pak Kaunang. Shalom Pastor. Shalom Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya bukan kebetulan kita bertemu pada kali ini. Ya. Kita ada rencana Tuhan agar melalui pengalaman pelayanan yang kalian lakukan boleh menjadi berkat bagi pemirsa yang menonton akan acara ini. Agar pemirsa mengenal, karena ini disaksikan oleh banyak orang, tidak hanya di gereja Jakarta, siapa lebih dekat Evangelis Audrey Kaunang bersama ibu dan keluarga. Saya dengar Bapak dikaruniakan Tuhan bersama ibu 4 putra dan putri, ya. Puji Tuhan. Mungkin Bapak boleh kenalkan dulu keluarga, latar belakang, istri dan anak-anak. Shalom para pemirsa yang ada di tanah air. Tentunya fondasi utama adalah kasih Yesus. Amen. Inilah dasar utama sehingga kami dipersatukan di dalam satu keluarga, dan keluarga ini adalah dilandaskan dengan struktur surgawi. Puji Tuhan. Karena perkawinan yang pertama adalah Taman Eden. Dan inilah kontribusi sorga sehingga menjadi bagian dan pengalaman saya dengan istri saya yang tercinta, luar biasa. Ya. Sudah berapa tahun menikah, Bu? 19 tahun. Haleluya, 19 tahun. Bagus, baik-baik ya. Selalu senang, lurus terus atau berliku-liku, tapi tetap berbahagia ya. Puji Tuhan. Amin. Dari mana Ibu Bapak dapat ini? Jadi setelah saya diberikan kesempatan oleh Yesus Kristus, saya selesaikan sekolah saya di Manado, di Kelabat University. Saya coba mengadu nasib di ibu kota Jakarta. Iya, Pastor. Okay. Dan saya coba menikmati beberapa gereja, dan pada saat saya berdoa mengundang kuasa Roh Kudus, saya datang di satu tempat di Jakarta Utara yang namanya Gereja Warakas. Oh. Iya, luar biasa. Saya melihat sosok wanita idealis yang cantik, yang setia di gereja, dan inilah momen yang luar biasa saya memberanikan diri untuk melamar anak Tuhan yang manis, yang beautiful, yang ramah, dan diterima di seantero gerejanya, Pastor. Puji Tuhan, 19 tahun yang lalu. Ya, namanya siapa, Pak? Oh, saya bisa perkenalkan, namanya Mary Dewi Wahani. Wah, luar biasa. Pemirsa, keluarga ini diberkati Tuhan. Haleluya, Pastor. Mereka diberikan 2 putra dan 2 putri. Luar biasa. Nah, kita kembali kepada tujuan daripada pertemuan kita ini adalah coba mengenal dan juga mempelajari bagaimana pengalaman pelayanan yang dilakukan. Kalian bertemu di Warakas, dan saya dengar juga sampai saat ini masih bergereja di Warakas, ya, daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya. Oke, Ibu, kira-kira anak yang paling tua udah usia berapa, Bu? 18 tahun, ya. Yang paling muda? Masih 5 tahun lebih. Sudah berapa lama Bapak pengalaman jadi ketua jemaat? Terima kasih, Pastor. Saya bisa uraikan dari awal, saya memang bukan karena keperkasaan saya, tetapi dan juga bukan dengan kemampuan saya, tetapi dimulai dengan satu tim. Jadi saya tidak bisa menjadi ketua bila mana tidak ada tim yang solid. Oh iya. Jadi saya dimulai melakukan tugas surgawi ini pada tahun 1996. Oke. Okay. Kurang lebih umur 29 tahun, Pastor. Itu sudah menikah itu, ya? Sudah menikah. Oke. Okay. Jadi sebelum ketua jemaat, ya, aktif dulu di departemen lain atau? Iya. Oke, okay, ya, baru dipilih jadi. Iya. Bagaimana pengalaman Ibu waktu pertama kali majelis mengatakan, panitia pemilihan mengatakan, Pak Kaunang dipilih menjadi ketua? Senang, grogi, atau gimana?
Ya, saya sebagai istri senang pendeta karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya, kita sebagai istri harus support suami. Haleluya. Dan hanya Tuhan dimanapun kita berada. Pemirsa, apalagi ibu-ibu ketua jemaat, harus seperti ibu ini ya. Kalau ada panggilan suami jadi ketua, istri langsung mendukung. Amen. Agar pelayanannya puji Tuhan. Haleluya. Jadi berapa tahun sudah pengalaman jadi ketua jemaat? Jadi pastor, setelah tahun 96 ada variasi jabatan. Okay. Jadi setelah ketua saya pindah ke bendahara beberapa tahun, sekretaris, PP, sekolah sahabat, dan diakon, dan balik lagi ke ketua. Dan posisi inilah sebagai siklus saya sebagai hamba Tuhan di Gereja Warakas. Puji Tuhan, puji. Nah, pengalaman ibu sebagai istri ketua, ya, istri ketua ya, dalam melayani jemaat, kira-kira bagaimana pengalaman kalian dalam memimpin jemaat? Apa memang sangat signifikan dalam melayani jemaat, atau memang kalian tugasnya hanya sebagai pendamping pendeta, pendeta yang utama, atau memang kalian bekerja sama dalam pelayanan di gereja? Saya rasa kita harus bekerja sama pendeta supaya pekerjaan Tuhan di jemaat, jemaat pun di lain mungkin bisa berhasil. Oleh karena kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita, dan biarlah pekerjaan Tuhan dapat selesai. Amen. Kita mendukung sebagai istri. Luar biasa. Jadi ibu bagaimana dengan istri pendeta selama jadi istri ketua? Hubungan saling, baik kalian? Saling. Oh, luar biasa. Pak pendeta, saya panggil pendeta. Jadi habis sudah memang evangelis ya. Amin, amin, pastor. Nah, ketika Bapak sebagai ketua jemaat, pelayanan dengan pendeta jemaat itu bagaimana? Baik atau sungkan atau bagaimana kira-kira? Jadi pastor, saya ingin menguraikan sedikit bahwa kita melihat di luar hamba Tuhan, kita melihat dan membaca tipe-tipe orang. Jadi itu ada sanguin, pragmatik, dan itu ada di dalam kepribadian hamba Tuhan. Dan sebelum kita melakukan satu join services dengan hamba Tuhan ini, kita melihat dulu style dari hamba Tuhan ini, bagaimana and how. Dan setelah itu baru kita coba melakukan satu rekonsiliasi. Itu dulu Pak, dasar utama. Pemirsa, ini hal yang baik. Karena cenderung ada juga gereja, pendetanya masuk, dikerjain sama ketua jemaat. Kan? Kalau Bapak ini, dia lihat dulu bagaimana model kepemimpinan pendetanya, baru kita ini bekerjanya. Bukan pendeta itu dipaksa mengikuti apa? Budaya dari pekerjaan gereja tersebut. Nah, luar biasa. Ini satu masukan yang bagus ya. Nah, seandainya Pak Pendeta satu ketika punya pemikiran yang berbeda dengan gembala jemaat, kira-kira dalam hal kebijaksanaan maupun dalam pelayanan, pendeta mau membuat merubah budaya misalnya, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Pertanyaan yang luar biasa pastor. Jadi metode yang pertama adalah tentunya filosofi Alkitab. Kita memiliki fondasi yang luar biasa dari firman Tuhan. Itulah yang kita lakukan dengan hamba Tuhan setiap hari, melakukan satu penyesuaian. Yang kedua adalah buku peraturan jemaat ya. Inilah faktor yang utama. Jadi bila mana kita menyatukan opini kita kepada dua buku pegangan ini, maka perjalanan atau tugas sebagai hamba Tuhan maupun pendeta di satu jemaat dapat dinetralisir dengan kedua buku panduan ini. Itu dulu pastor. Haleluya. Dasar utama. Haleluya. Haleluya pastor. Luar biasa. Amen. Pemirsa, yang mempersatukan kita di gereja haruslah Alkitab dan peraturan gereja. Bukan wah, kebiasaannya pendeta seperti ini. Lalu pendeta yang datang katakan, enggak, kebiasaan saya seperti ini. Akhirnya konflik terjadi. Yes. Tapi kalau memang berdasarkan Alkitab dan peraturan gereja, dan Pak Adri Kaunang ini juga mencoba mengenal pendetanya ini, karakter kepemimpinannya, barulah ada persesuaian. Luar biasa. Saya percaya ini menjadi satu masukan bagi kita di gereja, di mana saja kita berada. Nah, kita kembali kepada kehidupan keluarga. Ibu pendeta, Ibu Kaunang, ketika Bapak diangkat jadi ketua,
Anak-anak sudah ada waktu itu. Sudah. Bagaimana respon mereka? Ada apa perasaan mereka? Wah, kami ini sekarang anak ketua jemaat. Mungkin masih kecil ya waktu itu pendeta, masih 3 tahun yang besar. Jadi mungkin mereka masih mengikuti mana orang tuanya ya. Kita selalu bawa mereka ke gereja dan seperti biasa kita siap melayani Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sama di jemaat. Tapi anak-anak ngerti betul bahwasanya mereka anak ketua ya. Iya. Wow, luar biasa. Haleluya. Bagaimana Pak Kaonang dalam memimpin keluarga supaya jadi teladan yang baik? Jangan sampai, wah, kok keluarga ketua terlambat datang ke gereja atau malas datang Rabu malam, kira-kira gimana Bapak mengatasinya? Jadi metode yang kita pakai selama kurang lebih 19 tahun ya, istriku yang tercinta. Jadi metode yang pertama Pastor, kita melihat. Seandainya Yesus tidak datang ke dunia ini dengan catatan dalam Yohanes 3:16 memperlambat. Jadi metode yang kita pakai adalah time management surga. Kita melihat program surga dan kita selalu menggunakan apa yang disebut dengan time management. Hmm. Jadi kita tidak melihat orang, kita datang ke gereja jam 7, jam 8 sebelum sekolah sabat dimulai. Ah. Karena kita lihat Yesus, tabiat Yesus yang luar biasa sehingga kita datang ke gereja untuk melihat Yesus yang pertama. Wow, luar biasa. Itu dulu Pastor. Jadi motivasinya saya ke gereja karena Yesus. Amin. Ya kan? Sehingga keluarga datang ke gereja dengan penuh sukacita. Amin. Bukan karena, waduh, ini saya keluarga ketua ini. Terbeban ya. Yeah. Wah, luar biasa. Wah, puji Tuhan. Pemirsa, makin banyak lagi hal-hal yang baru yang boleh menjadi motivasi bagi kita agar kita boleh lebih bersemangat lagi untuk melayani di gereja. Nantikan kesaksian-kesaksian berikutnya setelah yang satu ini. Amin. Tujuan ASI adalah sharing Christ in the marketplace, membagikan Kristus di dunia pasar. Nah, pertemuan ASI di Bali ini adalah pertemuan yang terkait dengan rapat bisnis dan juga kerohanian. Jadi memang dua hal ini yang selalu digabungkan dalam pertemuan ASI. Acara ini sangat berguna. Karena disinilah kita bisa mengetahui bagi orang awam atau layman, itu kita bisa tahu menyatukan satu visi untuk pengabaran Injil. Ya, saya ini datang di konferensi ini sebenarnya belum banyak tahu. Tetapi sesudah mengikuti konferensi ini, kayaknya bukan hanya masalah bisnis yang dibicarakan, tapi mendapat banyak spiritual enrichment, yaitu kekayaan rohani yang begitu banyak dari banyak daerah-daerah. Jadi saya sangat senang sekali mengikuti acara ini. Karena kita sebagai orang awam ini sangat ingin mengetahui dan bergabung membantu pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Karena dengan demikian kita ikut ambil bagian di dalam pekerjaan pengabaran Injil. Walaupun kami-kami ini orang awam, tentu itu sangat berguna bagi kami.
anak-anak Tuhan yang memiliki berkat khusus, baik di profesi, baik di pekerjaan, baik di berkat. Ketika mereka bergabung di pertemuan ASI ini, semakin memberikan satu inspirasi baru. Ya, oleh karena persatuan ASI ini akan memberikan berkat khusus bagi pertumbuhan jemaat dan kemajuan pekerjaan Tuhan, apalagi penginjilan. Pertemuan di Bali ini oleh ASI ini sangat memuaskan, karena baru pertama ini saya mengikuti pertemuan ASI seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan acara ini maka penginjilan ini akan lebih berkembang lagi. Puji Tuhan, oleh karena inilah pertemuan ketiga untuk konvensi ASI di Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan setelah ini hari ketiga, saya merasa bahwa semua diberkati dengan berbagai kegiatan yang dilakukan, apalagi kesaksian-kesaksian. Pertemuan ASI ini sangat bagus, di mana kaum awam, profesional, dan para pekerja itu dapat berhimpun di dalam forum ini, saling bertukar pikiran dan bisa saling sinergi, yang semuanya itu diarahkan adalah untuk bagaimana pekerjaan penginjilan di organisasi Advent ini bisa lebih baik lagi ke depan. ASI ini tentu bisa lebih ditingkatkan lagi perannya, dan lebih banyak lagi kaum awam dilibatkan di dalam pertemuan ini, supaya semakin banyak dan semakin ragam informasi yang masuk dan dihimpun, sehingga informasi itu nanti dapat kita rumuskan sebagai satu kekuatan yang dimiliki oleh kaum awam dan profesional serta pekerja. Satu kesan yang sangat baik, saya kira saya sampaikan himbauan kepada siapa saja umat Tuhan, anggota gereja Advent di Indonesia Barat, mari bergabung dengan perhimpunan ini. Kita harapkan pada waktu-waktu yang akan datang akan lebih banyak lagi para pebisnis, para pekerja profesional Advent Indonesia untuk dapat bergabung, membantu pekerjaan Tuhan melalui bisnisnya, melalui kebangunan rohani di antara anggota ASI. ASI sekarang, ASI sekarang ini tentu tidak seperti barangkali apa yang Anda pikirkan di masa yang lalu. Ya, bukan sekedar hanya mengumpulkan uang. Dan bukan itu motifnya. Motifnya ialah memberdayakan semua umat sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan untuk penginjilan. Kata kunci ialah penginjilan. Karena penginjilan ialah memberikan sukacita bagi setiap orang, apalagi yang sudah menerima berkat khusus. Kembali kita akan baku tanya dengan Pak Adrian Kaunang sama Ibu yang sudah hadir di studio. Haleluya. Untuk boleh mendapatkan inspirasi dan pengalaman mereka dalam melayani jemaat. Jangan lupa, mereka ini keluarga yang melayani gereja 19 tahun sebagai ketua jemaat. Baik, Bapak dan Ibu Kaunang. Saat ini kita punya pertanyaan adalah bagaimana Bapak bersama pendeta dalam memanage gereja. Kita tahu bahwasanya di gereja itu program-program acara yang dibuat adalah datangnya dari conference. Ya kan? Apakah di gereja, di pendeta membagi tugas ketua jemaat membidangi departemen ini? Kemudian bagaimana Bapak boleh mengaturnya? Ya, terima kasih. Memang tadi saya sudah katakan bahwa ada leadership dari hamba Tuhan itu yang selalu kita sesuaikan dengan tugas yang diemban sebagai hamba Tuhan, khususnya ketua jemaat. Mm-hmm. Yang pertama yang kita lihat di dalam bermusyawarah, di dalam komite jemaat, kita selalu memilih struktur organisasi yang teratur. Ketua A, B, C, dan membawahi setiap departemen yang dibawahi. Okay. Inilah program utama yang terjadi di gereja. Setelah itu kita cocokkan policy-policy
dari konferensi yang diturunkan ke setiap jemaat untuk menjadi pembahasan demi kemajuan jemaat. Nah, inilah yang terjadi namanya konflik interest positif. Oke. Ada seseorang yang ingin supaya proyek Tuhan ini cepat. Ada yang memang lambat. Inilah yang menjadi suatu perputaran ide, sehingga bagaimana si A maunya begini, si B, kita satukan walaupun dalam mimik dan cara pandang yang berbeda. Puji Tuhan. Itu dulu hamba Tuhan, Pastor Simorangke. Okay. Kalau memang seperti ini, konsep dari ketua-ketua jemaat, pendeta siapapun yang akan datang, dia tinggal menyesuaikan diri saja ya. Kenapa? Karena biasanya misi pendeta itu kan adalah memimpin. Iya. Dan dia nyampaikan program, tapi jemaat sudah punya budaya yang baik dalam mengaturnya, ya, ketua pembina departemen dan lain sebagainya. Nah, apakah sebelum kalian majelis selalu kalian biasakan ada pertemuan antara pendeta dengan ketua-ketua dulu, membahas apa agendanya, baru setelah ada kesepakatan baru ada yang bicara di majelis? Jadi kita gunakan konsep, kalau di Warakas line management saya katakan. Oke. Jadi setiap departemen mencatat, menyimpulkan ide dan proyek setiap departemen, selanjutnya diinformasikan kepada setiap ketua. Okay. Dengan bahan pertimbangan ini, maka setiap ketua 1, 2, 3 rumuskan dengan pendeta sebelum kita aktualisasi di dalam konferensi ataupun mufakat majelis. Dalam majelis jemaat. Ini dulu faktor. Pemirsa, bila mana Anda ketua jemaat, pastikan Anda menguasai dan memahami rencana kerja dan kebijakan departemen Anda. Jangan pula di majelis malah ketua yang membidangi bertentangan dengan apa? Departemennya. Ya. Iya, jadi ini sangat baik. Ya. Haleluya. Jadi ketua jemaat diskusi dengan pemimpin departemen yang dibidanginya, sudah pasti koordinasi dengan konferensi apa kita punya rencana kerja, lalu mereka akan konsultasi dulu antara pendeta dan ketua-ketua, sepakat, baru dimajeliskan dan dikonfesikan. Kalian sudah praktekkan apa yang dikatakan pelajar sekolah sahabat kita ya. Amen. Bahwasanya segala sesuatu harus dimusyawarahkan. Haleluya, praise the Lord, Pastor. Ibu gimana? Ibu ada jabatan departemen pelayanan di gereja? Ada, benar. Jadi apa? Diakones sama wakil pemimpin rumah tangga. Wow, luar biasa. Dan kebetulan ketua yang membidangi siapa? Oh, Pak Karel. Ada ketua jemaat lagi yang lainnya. Bagaimana Ibu sebagai diakones, sebagai ketua membidangi rumah tangga, ya, departemen rumah tangga di jemaat, pengalaman Ibu gimana? Ya, saya kalau sebagai diakones baik-baik. Saya sudah datang menerima di depan gereja. Jadi menerima tamu-tamu, ya. Silakan mereka masuk dan anggota yang lain. Dan kalau rumah tangga ya kita adakan setiap sebulan sekali acara rumah tangga dan yang dari program dari konferensi tinggal. Dan itu didukung sama ketua yang membidangi ya. Wah, kalau kalian buat begini mah pendeta yang datang mah udah nggak kerja lagi, dia hanya tinggal lihat sistemnya sudah jalan. Amen. Ya. Luar biasa. Iya. Nah, bagaimana dengan pelatihan? Kalau departemen sudah pasti ya, sudah pasti itu ada kelengkapan atau pelatihan dari conference, bahkan dari uni divisi suka ada pelatihan. Nah, kalau ketua jemaat kan jarang ya. Kira-kira Pak Evangelis Kaunang ini bagaimana Bapak melengkapi diri Bapak untuk boleh semakin handal dalam melayani sebagai ketua? Apa yang Bapak buat? Oke, Pastor, terima kasih pertanyaan yang baik. Jadi filosofi sebagai ketua jemaat dengan manajemen duniawi berbeda. Kalau yang kita terapkan sebagai seorang ketua jemaat, seorang hamba Kristus, hamba Yesus, ada 3 poin yang bisa saya bagikan. Pertama, berdoa. Mengungkapkan bahwa kita ini tidak mampu, tidak memiliki kekuatan apa-apa, dan biarlah Roh Kudus yang sanggup memoles kita di dalam menjalankan tugas. Amen. Sebagai pelayan di jemaat. Inilah salah satu training center yang saya belajar setiap saat. Luar biasa. Untuk melengkapi diri sebagai ketua, walaupun belum tidak ada pelatihan atau apa, tapi
evangelis kau nang berdoa, berdoa kepada Tuhan. Lalu yang berikut? Yang berikut adalah pemahaman tentang firman Allah. Kita bandingkan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang silih berganti di setiap jemaat, dan kita rekonsiliasikan dengan pemahaman kita berdasarkan bantuan Roh Kudus melalui bacaan firman Allah. Puji Tuhan. Jadi pemirsa, sebagai ketua jemaat yang baik, jangan lupa berdoa, jangan lupa belajar firman Tuhan. Yang berikut. Yang berikut adalah kita memahami rekan kerja kita. Haleluya. Memiliki profil yang berbeda. Puji Tuhan. Kawan John, kawan Brami, kawan Edu memiliki latar belakang dan profil budaya yang berbeda. Puji Tuhan. Pemirsa, ini satu hal yang baru. Ketua jemaat tidak hanya belajar menguasai akan departemen yang dia bidangi, tapi dia juga harus banyak belajar memahami karakter dari rekan kerjanya, karakter daripada pendeta jemaatnya. Wah, luar biasa. Haleluya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Amen. Kesaksian Bapak dan Ibu Kaunan ini. Wah, luar biasa. Kalian berdua bisa bernyanyi? Ya, saya memiliki talenta. Bernyanyi? Beliau memiliki talenta yang lain. Wah, luar biasa. Kita satukan. Nah, pastikan Anda tetap berada di channel ini, karena satu kali kelak kita akan minta mereka berdua bernyanyi. Baik, ini intermezzo ini, Ibu Kaunan. Kan ini melayani jemaat ini sebenarnya tidak betul kalimat ini, tidak digaji. Karena semua kita digaji Tuhan. Ya. Digaji Tuhan kan, karena ada yang bilang, ah pendeta kan digaji, ketua jemaat kan digaji. Ah, dua-duanya digaji Tuhan. Nah, saya mau tanya, apakah semenjak Pak Kaunan bertugas melayani jemaat sebagai ketua, karena pekerja ketua nggak mudah. Dia tidak hanya memikirkan kebutuhan rumah tangganya, tapi dia harus bisa menolong orang lain. Kira-kira rezeki dari Tuhan itu semakin berlimpah nggak setelah Pak Kaunan jadi ketua jemaat? Saya rasakan ya lebih baik pendeta hari demi hari. Puji Tuhan. Jadi Ibu gak keberatan kalaupun Pak Kaunan bantu sana bantu sini ya? Tidak menyebabkan. Pemirsa, lihatlah istri ketua yang baik. Dari tadi dia katakan, saya dukung suami jadi ketua. Kalau perlu keluar duit, dibantu. Karena semuanya ini didorong oleh apa? Kasih Tuhan Yesus Kristus. Wah, kalau kalian tetap begini, so masuk surga. Amin. Puji Tuhan. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak baik-baik semuanya. Mereka senang. Dan apakah kalian benar-benar menyadari bahwasanya karena sungguh-sungguh melayani di gereja, Tuhan juga memberkati keturunan kalian? Ada kira-kira rasakan itu kira-kira? Ya ada. Anak saya sudah selesai dari saya di kewongkoan dia, khawatir ya pendeta, tapi sudah 3 tahun yang pertama selesai, sudah berkuliah di Jakarta, dan yang kedua juga sudah menyelesaikan sekolahnya di kewongkoan. Luar biasa. Pemirsa, jangan segan-segan melayani pekerjaan Tuhan, karena Tuhan tidak hanya melengkapi kebutuhan rumah tangga, anak-anak pun diberkati. Oke, yang terakhir. Tahukah Anda, pemirsa, bahwasanya evangelis Adrian Kaunan ini tidak hanya diberikan kesempatan untuk menjadi ketua jemaat di Gereja Warakas Jakarta, tapi juga menjadi ketua wilayah atau ketua distrik dari anggota awam. Ketua distrik maksudnya ada beberapa gereja yang dikumpulkan sekali sebulan dan beliau termasuk ketuanya. Dan di saat yang sama baru-baru ini, beliau juga terpilih menjadi ketua ASI. Ah, tolong terangkan dulu Pak, sehingga kita mengerti bagaimana Bapak menerima dan tugas-tugas apa yang Bapak alami sebagai ketua wilayah dan juga ketua ASI. Terima kasih Pastor, pertanyaan yang baik sekali. Jadi ada berapa fondasi utama sehingga kami bisa dipilih oleh Tuhan, bukan karena kami memilih diri sendiri. Itu dulu yang perlu kita tahu. Mengapa kita dipilih di wilayah 8? Karena kita pertama mau menerima panggilan Yesus Kristus di dalam ber-KPA, kelompok pendalaman
Alkitab. Nah, ini yang menonjol sehingga Bapak terpilih ya. Iya, itu dasar utama. Melayani KPA. Iya. Yang berikut, kita berani untuk memberikan services kepada sahabat-sahabat kami yang ada di gereja-gereja selain Warakas, dengan catatan meninggikan Yesus dalam bernyanyi, berkhotbah, melakukan kunjungan ke rumah sakit. Inilah yang dilihat oleh kawan-kawan kita. Haleluya. Pemirsa, ingat, kita ini Advent sedunia. Jangan kita hanya melayani gereja sendiri. Gereja tetangga satu distrik sesama Advent pun harus kita layani. Dan inilah yang telah dilakukan oleh Evangelis Adrian Kaunang. Ingat, bukan karena meninggikan diri, tapi karena didorong kasih Tuhan. Lalu berikut, Pak. Dan program yang lebih tinggi lagi dalam struktur gereja kita adalah sebagai Head ASI, ya, Adventist Service and Layman of Industries. Jadi pada saat ada rapat seluruh wilayah di Cibubur, mereka melihat bahwa semua potensi keanekaragaman yang ada untuk kawan-kawan kita, ketua-ketua jemaat yang ada di Santero DKI Conference ini, tetapi karena ini adalah pekerjaan hamba, maka semua orang menyadari bahwa mereka semua hamba. Dan hamba-hamba inilah yang memberikan satu kesempatan dua periode atau dua tahun untuk memberikan kesempatan kepada hamba Tuhan Adrian Kaunang untuk menjalankan tongkat estafet sebagai hamba Yesus. Puji Tuhan. Iya, pemirsa, Anda lihat kerendahan hati beliau, ya, dari semua banyak ketua-ketua jemaat, maka terpilihlah beliau sebagai ketua dari ASI, Adventist Layman Industry, ya, yes, yang mana anggota-anggota awam mencoba untuk bekerja menginjil melalui usaha sesama Advent dan akan digunakan untuk biaya penginjilan, dan beliau terpilih dari semua hamba-hamba Tuhan yang rendah hati tersebut dan beliau dipercayakan. Bagaimana Ibu senang? Bagaimana Bapak mendapatkan pengalaman ini? Luar biasa ya. Jadi kalian tidak hanya melayani Warakas, tidak hanya melayani wilayah 8 ya, tetapi se-conference DKI Jakarta ya, untuk melakukan pelayanan Tuhan yang lebih baik. Wow, luar biasa. Saya pikir diskusi kita atau bincang-bincang kita akan berakhir sampai di sini. Namun sebelum itu, apakah ada pesan dan kesan yang boleh Ibu sampaikan kepada pemirsa, agar pemirsa boleh termotivasi untuk boleh menjadi istri pendeta, istri ketua yang baik dalam mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Silakan. Baik pemirsa, kalau kita sebagai istri ketua, hendaknya kita selalu mendukung suami kita dimanapun kita berada, dan kita yakin dan percaya pekerjaan Tuhan dapat selesai, dan pada waktu Yesus datang kita masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana Pak Evangelis Adik? Jadi yang saya hormati Pastor Dr. Simorangkir ya. Jadi ada satu tips mindset yang bisa merubah kehidupan kita sementara kita menuju ke dalam kerajaan surga. Yang pertama, kita rubah style kemalasan. Karena Yesus sudah memberikan kontribusi melalui kematiannya di Bukit Joljuta. Darah Yesus yang sudah memampukan kita untuk meninggalkan kemalasan di dalam menjalankan tugas-tugas Kristus, tugas-tugas surga. Yang kedua adalah kita cepat berubah. Berubah dengan catatan bahwa bila mana kita sudah melihat tabiat Yesus, maka kita segera berpindah kepada tabiat Yesus di dalam membawakan kabar baik kepada setiap insan manusia. Dan yang ketiga adalah cepat memulai. Jangan hanya menyesal tapi tidak memulai ya. Amin, Pastor. Haleluya. Pemirsa, kita telah berbincang-bincang dan mendapatkan banyak kesaksian dari keluarga Adri Kaunang. Terima kasih Bapak dan Ibu Adri Kaunang. Kami percaya Tuhan akan memberkati. Amin. Dan melindungi kalian, dan pelayanan akan tetap berlangsung terus. Nama Tuhan ditinggikan. Pemirsa, semoga bincang-bincang kami ini boleh mendapat tempat dan memberikan inspirasi di hati seluruh pendengar, pemirsa, sehingga kita boleh menjadi ketua
istri ketua jemaat yang dapat mendukung pekerjaan Tuhan, saling bekerja sama dengan pendeta di jemaat, dan juga sesama ketua-ketua jemaat yang ada di daerah, di distrik, maupun di sekota Jakarta, maupun di mana saja Anda berada. Semoga ini menjadi berkat dan nama Tuhan ditinggikan. Kita akan berdoa, mendoakan keluarga ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami boleh melihat bagaimana Tuhan telah memberkati Evangelis Adri Kaunang bersama istri yang telah Kau pilih dan berikan kesempatan menjadi ketua jemaat. Ya Tuhan, berkati mereka. Biarlah Kau berikan berkat dua kali ganda kepada keluarga ini, sehingga mereka semakin bersuka cita melayani jemaat Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan di dalam rumah tangga, dan berkati juga dalam tugas dan tanggung jawabnya, baik itu di wilayah maupun sebagai ketua ASI. Nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa buat seluruh pemirsa, agar melalui program ini, berkat Tuhan boleh menjadi bahagian pemirsa, dan nama Tuhan kami tinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.